Syederalun, masyarakat Desa Sikundu, Kecamatan Panti Cirumen, Aceh Barat akhirnya bisa berpergian dengan aman pasca selesainya pembangunan jembatan gantung di desa mereka. Jembatan gantung yang rampung Jumat pekan lalu sepanjang 90 meter ini bahkan kini sudah bisa dilintasi sepeda motor. Meski demikian Syederalun, satu lokasi lainnya di Desa Sikundu, yakni di Dusun Sarah-Sare, jembatan tali masih menjadi satu-satunya pilihan warga untuk akses antar dusun. Belum sampai, sebelum dari kampung Ayun sampai Enyohat. Berarti Bapak setiap harinya pakai tali ini, Pak? Pakai tali. Mau ke rumah, Pak? Pakai di merangwau rumah, belanja kayak air. Ironisnya lagi, dusun ini juga merupakan lokasi sekolah dasar Sikundu yang sudah lama tidak difungsikan. Di Sikundu akan terlaksana dan jembatan untuk sekolah SD satu lagi akan terlaksana tahun 2020. Masuk jembatan. Harapan kita selanjutnya ini apa, Pak? Ya, harapan kita kalau memang infrastruktur yang sudah baik, sudah bagus, atau bidang pendidikan sudah lancar, harapan kita masyarakat semua mungkin sudah sukses atau di bidang perekonomian sudah mungkin sudah bisa berjalan di 30 tahun. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.